dengan barang bukti mungkin ya. Oh, iya. Karena kepolisian itu tadi cuman memeriksa obat apa yang memang dikonsumsi selama sakit, terus sakitnya emang apa, udah pernah ke rumah sakit, terus ada diagnosanya apa, jadi kita kasih ini obatnya, terus ke rumah sakitnya emang apa, didiagnosanya penyakitnya emang ada apa, kita ada USG-nya itu, ini itu, buat memudahkan saya ke kepolisian, akhirnya saya kasihin CCTV yang ada di rumah, biar mereka ngecek kebenarannya semuanya, biar saya nggak susah juga menjelaskannya, karena emang dari CCTV itu kan udah kelihatan semua gitu. Pihak kepolisiannya yang bertugas ya, mungkin itu yang tanyainnya ke kita, kita intinya kata kita tadi juga dari awal kita tidak terlalu berfokus untuk masalah pengecekan untuk orangnya atau apapun segala macam, karena di sini saya menekankan juga untuk melaporkan ini saya tidak ada tujuan untuk menuduh, tujuan untuk mencurigai apapun, tapi lebih hanya ingin mengecek kejelasan dari penyakitnya mama dan juga riwayat kematian mama itu aja. Pengen tahu lah. Pengen tahu aja. Baru katanya ya, kita belum tahu. Pihak keluarga tuh lebih hanya ingin mengetahui penyakit apa sebetulnya. Karena bisa dibilang waktu itu kronologisnya kita tidak jelas. Tidak ada surat kematian. Tidak ada surat kematian, jadi kita hak kita sebagai anak dan juga keluarga. Tidak ada menuduh ataupun apapun segala macam, lebih hanya ingin mengetahui penyakitnya apa, riwayat kematiannya seperti apa, itu aja. Dan terlebih terpenting adalah dari hal itu juga perpindahan makom almarhumah mama. Kita tidak mencari masalah, iya, kita mah nggak ada, tidak membuat masalah, hanya keingintahuan dari pihak keluarga, akhirnya di otopsi, udah itu aja. Mungkin kalau emang buat otopsi saya udah dengar-dengar karena dari pagi juga wartawan udah bilang bakal diotopsi katanya. Kalau buat untuk membantu proses penyidikan silahkan. Jadi itu ketika hari di hari H Iki datang ke sana, kondisi itu mama sudah ditutup dengan pakai baju yang waktu semalam mama pakai dan sudah dipakai kafan. Ketika aku mau membuka wajah mama, dari pihak suami melarang, katanya takut air matanya turun ke wajah mama, sedangkan aku anak paling pertama dan itu hari terakhir loh, maksudnya hari terakhir untuk anak-anaknya melihat sang ibu. Hari ini dalam rangka mendoakan almarhum, semoga dengan anak yatim piatu ini bisa mengantarkan doanya ini untuk almarhumah nyampe ke surga lah. Setelah meninggal pun saya didatangi mama, lewat mimpi mama datang menangis minta tolong ke saya dan juga ayah. Tapi kita ya, maaf ya, kita ke pos depan dulu. Buat saya tentu ini satu kebahagiaan yang luar biasa.
saya nggak kayak Rido, kalau Rido bisa tahan dan air mata, saya nggak bisa. Wow. Ya. Ya, alhamdulillah. Saya berharap bahwa ini jadi suatu apa? Rido. Ya, suatu hikmah yang mesti diambil Rido sehingga ke depan dia bisa lebih tough, lebih kuat menghadapi memang godaan di luar. Amin. Yang memang luar biasa ya. Apalagi di dunia entertainment memang godaan itu banyak sekali. Pasti seneng banget. Alhamdulillah. Jadi bisa pulang. Udah sempat bicara sama papa untuk yang waktu yang pertama, sama keluarga juga. Saya juga waktu itu bilang sama wartawan juga bahwa nextnya saya gak pengen bikin papa sama mama nangis lagi gitu. Bebas, Allah. Ntar resepsi ntar gue gondang kalau udah ada. Mau tenang dulu. Kenapa ada mau lamar emangnya? Ada mau daftar? Kita udah naik mobil bak. Awas, Naisa. Jalan lagi. Terima kasih, Bapak Daus. Yeah. Masih, makasih, Mas. Ayo, sambil jalan. Airnya tuh masih agak tuh. Masih, suasananya itu masih agak gitu. Sambil jalan. Assalamualaikum. Sedih pasti, dan juga ya apa ya, bisa bersyukur bisa langsung terjun ke korban yang kena musibah, yang kena bencana bersama Ustazah Kemirza dan teman-teman lainnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.